macam mana cara kita nak tebuk apa tai tak nak bagi pecah. Cara dia kita guna yang step booking saja. Yang hammer tak payah guna lagi. Kita guna yang ni dulu, kita tebuk atas tai dulu eh. Okey, hari ni saya nak sharing kepada anda semua macam mana cara kita nak tebuk tai tak nak bagi pecah. Cara dia kita guna yang step booking saja. Yang hammer tak payah guna lagi. Kita guna yang ni dulu, kita tebuk atas tai dulu eh. Ni kita tengok ni. Kita tebuk atas tai dulu. Bila tai tu dah tembus, baru kita tukar kepada yang hammer punya. Okey, barulah tak pecah tai kita tu. Okey, beres. Okey, kita akan masuk buah pelak dia. Ni. Yang kali jauh tu tekan yang dekat dia tu. Kita masuk buah pelak ni. Alright. Lepas tu okay, kita off dulu MCB dia. Dia untuk safety. Kita off dulu. Okay, ini dah. Baru kita pasang kotak dia ni. Barulah kemas. Okey, kita bagi sama level. Okey. Satu lagi. Alright. Alhamdulillah, kemas. Sekarang pelak dia. Ni soket asal ni, soket asal tuan rumah. Jadi kita nak bagi cantik, kita buat balik lah. Ni kabel ni kita tolak, lipat bagi cantik. Oh. Bagi cantik dekat dalam ni. Okey. Okay, kita masukkan skru dia. Jangan terlalu ketat sangat, nanti kita pulang dengan skru dia. Okey, bagi dia tegang dulu. Satu, dua. Okey, satu. Buka skru dulu ni. Dia pakai skru lain ni. Bukan skru lain. Okey, tak apa, kita cuba. Skru ni bakal ada. Skru panjang. Ni. Ush, panjang. Testok lah. Okey, alhamdulillah kita telah pasang pelak ni yang asal punya.
Okey, lagi cantik, lagi kemas. Cuma kita baiki sikit bagi kemas dia. Dan pelak ni telah hidup kembalilah. Okey. Apa yang masalah dia tadi adalah kabel live dia tak pergi ke MCB ni. Okay, jadi untuk temporary kejap kita pakai kabel 10mm untuk temporary. Okay, nanti kita akan upgrade lah DB ni. Okey. Beres.